Ya, Anabel nggak punya, jadi besok dari sekolah Anabel jelek banget lo mangap, dia bingung kok tahu ya, gitu. Tadi malah marah-marah. Tapi aku senang, emang aku nyari ribut. Lah maksudnya ada perasaan deg-degan, nervous gitu nggak sih nanti bakal balik syuting lagi? Jangankan syuting, sekarang itu sudah deg-degan, gimana tuh? Setelah lama vakum, banyaknya yang artis-artis juga kalau kita nggak buka diri, support untuk teman-teman artis untuk kembali seperti Lesti, yang kembali lagi manggung. Perjalanan hidup orang berbeda, pilihan hidup orang berbeda. Ketika mereka mau vakum pasti ada alasannya, dan ketika orang memutuskan untuk kembali lagi pasti ada alasannya. Dan kita harus menghargai setiap keputusan dari masing-masing orang. Semakin berumur semakin gadis ya, Mbak. Iya, olahraga juga, olahraga, diet, makanan gitu. Itu tadi kemarin posting katanya matanya malah plus minus gitu. Iya. Apa kenapa itu? Ya enggak tahu. Jadi waktu itu suatu ketika lagi syuting gitu, teman aku, partner aku, "Trik, kenapa jauh banget megang baca skripnya?" "Iya, jauh banget ya." "Aduh, kenapa ya?" Baru cek. "Masa begini? Selamat malam." Gitu. Jadi ya ternyata plus minus silinder. Wow. Berarti sekarang gimana ceritanya? Ini enggak pakai kacamata? Enggak. Kalau kita menutup enggak pakai topeng juga. Ya udahlah, nanti aja kalau misalnya dibutuhkan. Kayak misalnya aku pengen baca, ya aku pakai kacamata yang plus. Jadi kalau misalnya mau lihat prompter jarak jauh, aku pakai soft lens minus. Kalau misalnya malam, karena kalau silinder pencahayaannya dipecah kan, jadi aku kalau nyetir mobil pakai silinder dan ada minusnya gitu. Jadi aku punya dua kacamata, karena kalau disatuin plus minus aku gak bisa jalan, ngambang gitu, belum terbiasa. Gak ada niat untuk operasi lasik gitu mungkin? Enggak lah, masih kecil kok. Masih 1,25, 1 gitu, 0,75. Enggak. Lebih ya, agak ribet gak sih kalau misalnya gitu? Ribet, apalagi kalau misalnya lagi di supermarket gitu mau bacanya kecil kan? Anabel baca dulu ini. Jadi Anabel yang baca. Oke, kemarin malah posting justru pada salpon sama Anabel yang tidurnya malam banget. Tapi memang sengaja banget di posting itu. Iya, sengaja. Suka ngisengin Anabel. Biarin, ya gak apa-apa, aku suka berantem sama dia. Dia lucu soalnya. Tapi dia tahu maminya posting gitu. Tahu. Karena temennya kan pada punya Instagram. Anabel nggak punya, jadi besok sekolah Anabel jelek banget lo mangap, dia bingung kok tahu gitu. Tadi malah marah-marah. Tapi aku senang, emang aku nyari ribut. Karena memang love language kita berantem. Aku sampai yang sulung dong. Membuat mental dia terbentuk. Jadi ketika nanti di SMP SMA ada yang ngebully dia, dia udah lebih parah dibully di rumah. Aku deket banget sama mereka, deket banget. Terkadang aku menempatkan diriku sebagai sahabat mereka gitu, kita ngegosipin temennya, gurunya gitu, terus kita jajan bareng gitu. Terus aku ngajarin dia gimana caranya, "Mak, aku SD kelas 1 kan biasanya gak boleh makan jajan di kantin, bisa tuh mendak-mendak gitu." Tapi aku belajar gak apa-apa.